Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta akan diumumkan apabila kajian yang dilakukan sudah benar-benar rampung. Presiden Jokowi masih belum bisa mengumumkan kota manakah yang akan menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta. Jokowi menyatakan akan mengumumkan apabila semua kajian sudah komplit. Untuk diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa. Salah satu yang dipertimbangkan menjadi lokasi ibu kota baru adalah Pulau Kalimantan. Pada bulan Mei 2019, Presiden Jokowi sudah berkunjung ke sejumlah daerah di Kalimantan, seperti Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Timur, kawasan Bukit Suharto, serta Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Tengah. Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan. Akan diumumkan setelah waktunya. Kalau kajiannya sudah komplit dengan masalah-masalah yang ada sudah komplit, baru saya sampaikan di mana.